Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya lagi Ngedak Bro Vlog ya. Oke, di kesempatan sore hari ini saya melihat nih pohon jambu saya ya, yang dulu saya rabuk. Alhasil alhamdulillah ini buahnya banyak sekali bosku. Tuh buahnya banyak bosku ya. Ada di video saya yang dulu itu saya kurangi daun-daunnya dan saya pupuk ya, pakai rabuk juga ini. Ini hasilnya ini ya. Kalau nggak salah ada di video saya tuh 6 bulan yang lalu ya. Ada tutorialnya. Ini alhasil ya. Perkembangannya ini. Wah, buahnya banyak sekali. Bosku. Ada juga yang matang, kemarin saya petik. Manis ya. Buahnya nih. Berantul banyak. Para bosku yang selalu setia di channelnya Ngedak Bro Vlog. Terima kasih yang baru menemukan channel ini, jangan lupa komen, tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Jangan lupa supportnya ya bosku, tinggalkan jejak di kolom komentar, nanti kita pantau ya bosku. Nih mantap tuh buahnya, bingung nanti ini. Kemudian tuh kita menelusuri ya, dikelilingi dulu. Saya mau metik yang mateng nih, ada yang diblongsong pakai plastik ya. Coba udah mateng belum ya. Oke bosku, tuh sampai sana ya. Nah ini bosku, ini yang diblongsong. Kita buka ya. Just gandos. Nih. Mantap bosku. Ya, buah. Matang. Wah, ada yang jatuh satu ini bosku. Nih, ada yang jatuh matang. Matang pohon ini ya, matang wit jus gandos ternyata ya. Yang ini nanti plastiknya buat ini lagi ya, buat bungkus itu ya, buat blongsong. Masya Allah. Kita petik ya bosku, kita coba, kita makan ya, kita rasakan langsung ya dari bawah pohon jambu air ini ya. Bosku, mantap jiwa, legenda membana sepanjang masa. Jos. Mateng nih, saidai bosku. Manis. Kita petik ya. Bosku, mantap ya. Oke bosku, jangan lupa ya, yang punya pohon jambu dipupuk agar buahnya lebat ya, seperti ini. Ini bosku, dipupuk ya. Dikurangin daun-daunnya ya, agar berbuah lebat. Oke, segitu aja video ringan kali ini ya bosku. Bangun tidur langsung
ngetik jambu air ini depan rumah. Nah, ini ada pohon kelengkeng juga. Tuh. Ini ada ketela rambat yang dulu saya tanam ini sudah tumbuh lebat ya. Seperti alas ya, depan rumah saya seperti alas bosku. Itu ada juga ya. Itu berbuah juga bosku. Pohon kurma saya ini. Tuh, itu juga berbuah bosku. Itu yang matang itu. Oke bosku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.